Seperti makan dan minum, tidur juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Seseorang yang kurang tidur biasanya akan mengalami sejumlah gangguan fungsi tubuh serta perubahan emosi, seperti cepat marah, hilang ingatan, serta sering berhalusinasi. Tubuhmu seolah-olah menjadi komputer berprosesor Pentium 3. Semuanya serba lambat dan mudah ngehang. Sebenarnya, aktivitas tidur tidak hanya mengistirahatkan tubuh, tapi juga mengistirahatkan otak. Bahkan menurut sejumlah pakar, lebih baik tidak makan atau minum ketimbang tidak tidur dalam waktu yang lama. Kira-kira apa saja yang akan terjadi pada tubuhmu jika kamu tidak tidur selama 24 jam non-stop atau lebih? Kamu mulai gampang lupa sesuatu yang seharusnya kamu ingat dengan mudah. Ketika kamu sedang tidur, otakmu akan memutar kembali semua ingatan yang terjadi sepanjang hari. Nah, selanjutnya ingatan tersebut akan tersimpan dalam memori jangka panjang. Jika kamu tidak tidur dalam jangka waktu yang panjang, otak secara otomatis tidak punya kesempatan untuk memutar kembali ingatan sehingga akan hilang begitu saja. Wajahmu akan terlihat enggak segar serta tampak lebih tua dari usiamu sebenarnya. Tidur adalah pereda stres alami. Jika tidak cukup tidur, kadar hormon stres dalam tubuh yang disebut kortisol bakal naik. Hormon ini memecah kolagen di kulit yang membuat kulitmu enggak kenyal lagi. Dengan kata lain, kulitmu akan semakin keriput dan mengalami penuaan dini. Itu sebabnya orang yang kurang tidur memiliki kantung mata dan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Semakin gendut, kurang tidur membuat tubuhmu bekerja lebih keras dan membutuhkan banyak energi. Itulah kenapa tubuh akan memerlukan banyak karbohidrat agar bekerja secara normal. Alhasil, hasrat untuk terus makan dan makan akan semakin tinggi sampai kamu jadi gendut. Kadar maco bakal menurun drastis. Hormon testosteron diproduksi ketika sedang tidur. Ketika kamu nggak tidur dalam waktu yang lama, produksi hormon testosteron untuk hari berikutnya otomatis berkurang. Akibatnya, kamu jadi terlihat kurang maco dan letoy. Nggak fokus ketika mengemudi. Kurang tidur juga menyebabkan kehilangan daya fokus dan konsentrasi. Koordinasi antara gerakan tangan dan kaki juga menurun. Efeknya, aktivitas keseharian kamu akan terganggu, termasuk mengemudi kendaraan. Jadi, hati-hati ya guys. Tanpa tidur, kamu bagaikan butiran debu, mudah terombang-ambing bak orang mabuk. Tanpa tidur selama lebih dari 24 jam akan membuatmu seperti orang mabuk. Jadi, apa kalian berani coba? Kamu nggak lagi bisa terangsang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association menunjukkan tidur kurang dari 6 jam akan membunuh libidomu. Kamu nggak lagi punya energi untuk memikirkan hal-hal yang berbau seks, apalagi untuk mempraktikannya. Waduh. Itu aja video kali ini. Kurang lebihnya tulis di komentar ya sob. Siapa tahu dari kalian-kalian ada yang lebih tahu. Sekian hal-hal akan terjadi pada tubuhmu jika kamu tidak tidur selama 24 jam non-stop atau lebih. Semoga bermanfaat.